Hi, Jason's here. I'm coming back to you with a new video. So, do you think that your English has improved? Yes, that's what we hope. And right now, we are going to train you with a new video about accuracy for English acquisition. In this part, you are going to learn present perfect tense. So, the altensis. Pasti kita semua sering sekali kebingungan bagaimana sih caranya menggunakan tenses yang benar sesuai dengan konteks. Jangan menghafal, tapi coba perhatikan bagaimana penggunaannya dalam bahasa Indonesia. Untuk itu, Josin akan berikan penjelasan lengkap berkaitan dengan tenses, khususnya present perfect tense. Are you ready? Let's get started. So, present perfect tense itu merupakan kalimat ya dengan tanda ada tandanya frasa kata kerja oke jadi bukan kata kerjanya saja melainkan frasa jadi bukan satu kata melainkan dua kata yaitu have or has lalu kemudian ditambahkan verb three oke so verb three bisa kalian cek nanti penjelasannya di link di deskripsi dan fungsi tenses ini pada umumnya menunjukkan keadaan yang dimulai di masa lampau dan berlanjut sampai sekarang atau keadaan yang dimulai di waktu yang lampau dan efeknya masih berlangsung sampai sekarang. Gampangnya kita kasih tanda sudah. Untuk membuatnya lebih mudah, coba perhatikan contoh kalimat berikut. Aktivitas yang pertama. His car is dusty. His car is dusty. Mobilnya berdebu. Jadi aku memberikan kalian keterangan bahwa ada mobil dan itu berdebu. Lalu kemudian aktivitas yang kedua. He is washing the car. He is washing the car. Nah, is washing inilah yang disebut sebagai frasa kata kerja. Dia sedang mencuci mobilnya. Jadi ada be dan verb ing ini menunjukkan arti sedang. So, sedang mencuci mobilnya. Nah, aktivitas yang ketiga. He has cleaned his car. He has cleaned his car. Has cleaned. Dia sudah mencuci mobilnya. Dengan kata lain, mobilnya sekarang sudah bersih. Nah, aktivitas ketiga inilah yang disebut sebagai present perfect tense. Untuk lebih lengkapnya, aktivitas tersebut bisa diperhatikan. Yang pertama, memberitahu informasi faktual saja, simple present tense. Lalu, disusul aktivitas kedua yang fokus pada proses terjadinya pencucian mobil tadi, so present continuous tense. Dan pada akhir aktivitas, kita menyatakan bahwa proses itu sudah selesai. Oke, okay, dan hasilnya bisa dilihat sekarang. So, keadaan aktivitas ketiga inilah ya bentuk dari present perfect tense. Daftar sekarang juga program fundamental dari Choosing Online English Course. Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar. Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit, mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga. Info ada di bawah, cek deskripsi. Siap? Ya. Lalu kemudian maksud dan fungsi present perfect tense lebih jauh lagi. Setidaknya ada beberapa kondisi di mana kita bicara atau menulis dengan tenses ini. Yang pertama, perhatikan. Menunjukkan aktivitas di masa lampau namun hasilnya masih sampai sekarang. Gampangnya kita beri tanda sudah. Contohnya begini. I've lost my key. I've lost my key. Aku kehilangan kunci. Konteksnya adalah kunciku hilang dan sampai sekarang aku belum menemukannya. Nah, gitu. Kalau semisal aku cuma bilang I lost my key, berarti aku refernya pada waktu yang dahulu. Fokus di situ saja, tidak memberikan apa efek sampai sekarang, gitu. Yang kedua, she's gone to bed. Dia sudah ke kamar. Nah, beberapa waktu lalu dia ke kamar. Oke, okay, dan sekarang dia ada di kamar. Lalu, kemudian contoh yang ketiga, we've rented a new apartment. Oke, okay, we've rented a new apartment. Kita sudah menyewa apartemen yang baru. Konteksnya bagaimana sih? Nah, kita menyewa beberapa waktu lalu, dan sekarang kita memiliki hak sewa tersebut. Lalu, kemudian fungsi yang kedua menunjukkan situasi yang baru saja terjadi. Nah, ini biasanya bentuknya sebagai informasi baru. Contohnya begini. Oh, a car has bumped a tree. Oke, okay. a car has bumped to a tree. So, sebuah mobil baru saja menabrak sebuah pohon, gitu. So, jadi kita gunakan present perfect tense has bumped. Oke, okay. di sini kata bumped ditambahkan id sebagai bentuk kata kerja ketiga. Lalu kemudian yang kedua contohnya, the road is closed. Oke, okay. an accident has happened. Oke, okay. jadi jalan itu ditutup. Sebuah kecelakaan baru saja terjadi seperti itu. Lalu, kemudian yang ketiga, the ambulance has left to the hospital. So, ambulannya baru saja berangkat ke rumah sakit. Nah, jadi ini bentuknya informasi baru, bisa dimengerti. Lalu, kemudian selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah menunjukkan kejadian yang pertama kali dilakukan. So, somehow, most, um, you know, like English learners, okay, make a mistake in this pattern in the function. So, contohnya adalah It's the first time I have driven a car. Ini pertama kali aku menyetir mobil. Jadi ada kata have lalu kemudian driven. Oke? Okay? Lalu kemudian yang kedua, Sarah has never driven a car. Sarah belum pernah menyetir mobil sebelumnya. Is it clear? That's good. Nah, lalu kemudian fungsi yang keempat adalah menunjukkan kejadian yang sudah dilakukan berulang kali. Contohnya seperti apa sih? Coba perhatikan. Have you withdrawn your money? Sudahkah kamu menarik uangmu? I have withdrawn it three times. Aku sudah menariknya tiga kali. Nah, ini coba perhatikan. Jadi ada aktivitas yaitu menarik uang. Nah, ada yang tanya, sudah belum menarik uangnya? Lalu dijawab, aku udah narik berapa kali? Tiga kali, seperti itu. Jadi menunjukkan kegiatan yang dilakukan, yang sudah dilakukan berulang-ulang. Berikut ini adalah kata pendukung dalam present perfect tense yang paling sering yaitu adalah just, already dan yet. Nah, ketiga kata ini bisa digunakan untuk mendukung konteks dari tenses ini. Contohnya yang pertama, just baru saja. Oke, okay. are you hungry, Ra? Apakah kamu lapar? Ra? Nah, no, I have just had dinner. I have just had dinner. Tidak aku baru saja makan malam. Nah, Kata just ini terletak di antara auxiliary verb, have, lalu kemudian uh, kata kerja bentuk ketiganya, had. So, I have just had, okay? Alright, lalu kemudian yang kedua, already. Contohnya, di sini artinya lebih segera dari yang diharapkan. Tom, don't forget to notify all meeting participants. Tom, jangan lupa beritahu semua peserta rapat. Lalu kemudian si Tom ini bicara, oh, I've already sent it. All already sented. Aku sudah mengirimkannya seperti itu. Aku udah. Ya, ekspektasnya uh, belum dikirimkan, tapi ternyata sudah. Seperti itu. Jadi ada have, lalu kemudian sent, dan di tengah-tengahnya dikatakanlah ada kata all ready. Dan kemudian yang ketiga yet belum. Kata yet ini hanya digunakan untuk kalimat negatif dan juga pertanyaan. Oke. Okay? Contohnya, I haven't sent the notification yet. I haven't sent the notification yet. Aku belum mengirimkan pemberitahuannya. So, ada kata have lalu kemudian not lalu kemudian send. Send di sini diganti menjadi bentuk ketiga, sent artinya belum. Lalu kemudian yet ini menunjukkan arti belum juga. Nah, ini sebagai penanda aja. Lalu kemudian contoh selanjutnya, has it stopped raining yet? Sudah reda belum hujannya? Nah, Has it stopped raining yet? Jadi, ada kata "has", lalu kemudian subjeknya adalah "it", lalu kemudian kata kerjanya adalah "stopped". Oke, okay. nah, keterangan waktu present perfect tense kali ini ada beberapa keterangan waktu yang bisa kalian jadikan acuan. Yang pertama, "until now", sampai sekarang, for example, "until now I haven't replied his text". Nah, lalu kemudian recently, baru-baru ini, "have you heard about Toto recently?" Nah. Lalu kemudian in the last few days, uh, beberapa hari terakhir, I have read prompt script in the last few days. Aku udah baca skripnya prom, okay? Beberapa hari terakhir. Lalu kemudian since sejak, I haven't bought anything else since flash sale. So aku belum beli apa aja, apapun itu. So semenjak flash sale, seperti itu. Lalu kemudian for selama, for example, we haven't seen each other for a long time. Jadi kita uh, belum, you know, like ketemu satu sama lain atau belum melihat satu sama lain, oke okay, uh, selama um, ya jangka waktu yang lama seperti itu. Lalu kemudian this morning today, oke okay, pagi ini hari ini gitu karena ini refleksinya adalah katakanlah bilang uh, pagi ini mungkin orang yang ngomong uh, pagi itu belum belum benar-benar kelar. gitu loh. So for example I have helped my mom today, so aku udah bantu ibu hari ini seperti itu. Jadi gunakan present perfect tense lalu kemudian so far sejauh ini i haven't found this task difficult so far jadi um, aku belum menemukan aku belum merasakan oke okay, tugas ini sulit seperti itu sejauh ini dan nah, terakhir adalah many times i have watched this movie many times oke okay? nah itu adalah beberapa keterangan waktu yang bisa kalian gunakan sekarang yang terakhir adalah rumus present perfect tense seperti yang sudah aku jelaskan di awal Fokus pada frasa, oke? Okay? Bukan pada kata kerjanya, bentuknya, oh tambah id gitu doang. Enggak, seperti itu. Ciri frasa tense ini adalah have or has, kemudian ditambahkan verb three. Nah, di sini setidaknya kalimat itu bisa menjadi tiga. Yang pertama kalimat positif, yaitu tanpa negasi not. Gampangnya adalah subject, lalu kemudian has or have, and then verb three. Um, contohnya begini, Tony has cleaned up his room. Tony sudah membersihkan kamarnya or I have cleaned up my room. Aku sudah membersihkan kamarku. Catatannya adalah pemilihan auxiliary verb has atau have ini oke okay, uh, disesuaikan dengan subjeknya. Oke, okay, apakah subjek itu tunggal ataupun jamak? Kalau semisal untuk um, subjek tunggal seperti halnya he, she, it maka gunakan has. Lalu kemudian untuk uh, subjek jamak dan orang pertama I, you, we, they itu gunakan auxiliary verb have. Clear. Lalu kemudian yang kedua kalimat negatif kita tinggal tambahkan not saja di antara have auxiliary verb dan juga kata kerjanya. Oke okay, contohnya Where is Rossi? I haven't seen him yet. Nah di mana Rossi? Aku belum melihatnya seperti itu. Lalu kemudian I haven't opened that box so far. Aku belum membuka kotak itu sejauh ini. Dan yang terakhir adalah kalimat pertanyaan. So, kita tinggal pindah saja, oke, okay, have or has ini, oke, okay, di depan sebelum subject. So, yes no question for example, pertanyaan yang meminta jawaban ya atau tidak. Have you ever met Rara before? Apakah kamu sudah pernah bertemu Rara sebelumnya? Or has Tama just arrived home? Apakah Tama baru aja sampai rumah? Nah, lebih clear kan? Dan selanjutnya WH question yaitu pertanyaan yang lebih informatif menggunakan kata tanya. Contohnya adalah how many times, for example. How many times have you practiced dancing? Berapa kali kamu sudah latihan menari? Atau how long have you lived here? Berapa lama kamu tinggal di sini? Nah, itu semua adalah konteks yang komplit sudah kita jelaskan berkenaan dengan penggunaan tenses present perfect tense. What do you think? It's easy, isn't it? So, kita akan ketemu lagi di video yang lain dan tentu saja Josin akan berikan semua materi bahasa Inggris lengkap buat kalian. See you in the next channel, people, and see you in the next video. Bye.